Hari ini Babas membuat satu karnival Jomeboh yang diselenggarakan di Batu Kawan ini. Ha, apa yang spesial di sini? Sini kita ada goodie bag RM10 untuk tuan. Kalau dapat beli yang tu, kita ada main game lah. Ini bola dengan free sampling. Lepas tu kita ada apron dengan t-shirt dan juga senduk. Oh, 10. Oh, di 10 sini ringgit, ada permainan dapat hadiah lah ya. Ya, betul. Lepas tu kita ada pack makanan. Agihan untuk hari ini RM2,000. RM4,000 besok dengan RM4,000 lagi hari Ahad lah. Hari ini dia akan diagihkan makanan kari. RM2,000. Ya, betul. RM2,000 bungkus secara percuma. Ya, esok pulang RM4,000. Hari Ahad. Hari Ahad RM4,000 hang pa kalau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia sahabat karena bahagia itu sederhana. Nah, bila kita cakap pasal karnaval sahabat, selalunya biasanya kita tengok karnaval di Malaysia itu ada karnaval pameran mesin, produk-produk pertanian, dan hasil bumi sahabat. Nah, kali ini karnavalnya yang diadakan di Malaysia adalah karnaval Hari Kari Malaysia Sedunia sahabat. Wow. Nah, penasaran sahabat? Saya akan reaction dari salah satu channel Muhammad Rodri yang bertajuk Karnaval Hari Kari Malaysia Sedunia. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada satu Karnival Jomeboh yang diadakan di Stadium Batu. Oh, Karnaval Jomeboh. Di sini ada banyak sekali aktiviti-aktiviti yang diramaikan oleh rakyat Malaysia. Alhamdulillah saya pun dah sehat ya, sudah satu minggu saya berlihat di rumah tanpa. Oh, rupanya baru saja sakit. Alhamdulillah saya sudah kembali sehat. Insya Allah saya akan melakukan satu perjalanan di seluruh Malaysia ini untuk memberikan kabar-kabar, info-info kepada sahabat-sahabat semuanya. Jom kita tengok Karnival Jomeboh yang berada di Stadium Pulau Pinang. Oh, Stadion Pulau Pinang sahabat. Sampai hari Kari Malaysia. Malaysia. Di sini kita akan makan kari, disediakan makanan-makanan kari oleh sahabat-sahabat, oleh pekerja-pekerja dari Babas ya. Ini ada makanan. Dari sertifikat Babas rupanya sahabat. Di sini sudah beberapa periuk besar, belangah besar. Ah, depan masak nih. Tengok nih ya. Duh, periuknya besarnya. 5 belangah besar-besar kuali. 5 belangah sahabat. Besar sangat ini. Yang berada di stadium. Nah, kakak untuk berapa orang ini satu belangah sahabat ya? Di Batu Kawan ini. Nah, ini Batu Kawan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pernah ke Batu Kawan, Stadium Pinang sila komen di bawah. Di Stadium Pulau Pinang ya. Iya, Abang SM kita tengah menyiapkan apa nih, Bang? Oh. So basically hari ini kita sepenuh Hari Kari Babas. Ya. So pihak Babas sepenuh Hari Kari Babas. Kita akan lebih kurang 2000 pack makanan untuk hari ini. So 2000 pack makanan. Jadi kita Ajim Mami Om Kesri. Insyaallah. Jadi di ini akan diagihkan secara percuma nih. Iya, betul. Iya, ada 2000 secara percuma. 2000 pack hari ini. Saya difahamkan ada masak 5 belangah. 6 kawah. Tuh, 6 kawah. Makcik-makcik dah masak. Jadi hang pa mai bila lagi cepat-cepat datang di sini di Karnival Jomeboh yang diadakan di Stadium Batu Kawan ini. Noh, boleh makan percuma, boleh rasa kari dari Babas, rasa ramenya sejati. Oke, terima kasih. Iya, Bang. Ya, di sini ada apa lagi? Di sini ada apa? Ini apa lagi, siapa? Abang lu kita nih handsome lah nih, Jomeboh. Jomeboh. Ya. Jadi di sini hari pertama di Jomeboh yang diadakan di Stadium Batu Kawan ini ada apa saja ya, agar sahabat-sahabat kita tahu bagaimana aktiviti yaitu Jomeboh yang berada di Stadium Batu Kawan ini hari pertama. Hari pertama nih ada hadiah percuma, hadiah percuma. Ya, Pak. Ada hadiah, ada hadiah percuma sahabat. Wow, ini ada hadiah percuma. Macam mana, Mei? Oh, ini 100 plus. Nah, saya bila di Malaysia suka sekali saya minum ini. 100 plus. Ada apa nih? iPad. iPad saya dari tunjuk. Oh, wah, dapat iPad sahabat. Oh, ini. Sampai hari apa nih? Hari Babas Sedunia.
Iya, Hari Kari Sedunia. Hari Kari Sedunia yang diselenggarakan oleh Pak Bas. Iya, Syarikat Pak Bas ini memang pakar dalam kari, betul tak? Macam tu lah, baru best. Iya, kesukaan Mama Malaysia. Nah ini, Mama Cumel, agak-agak yang Cumel, lihat. Oke, kita tanya-tanya nih. Nak imbas QR Code macam mana nih? Imbas QR Code. Berarti kena download aplikasi mungkin. Syarikat Babas. Nak kari sedap kari? Carilah Babas. Iya, terbaik. Ya, tadi saya buat video dulu ya. Iya, kita tengok nih. Abang kita tadi yang percuma jum ibu. Cumel loteh. Kalau teh itu apa sahabat ya? Loteh. Comel itu ganteng, handsome. Kalau loteh itu apa ya? Ada apa ada? iPad. iPad juga. iPad ada. Sudah scan barcode dapat air free. Jadi. Hadir. Nak makan kari babas pun disediakan. Secara percuma pula gitu dia. Oke, terima kasih. Ini semua sahabat-sahabat kita dari Babas. Nak kari sedap? Terbaik. Oke, terima kasih ya. Iya, ini dia kari Babas, produk-produk yang dipasarkan yaitu dipamerkan di sini kari Babas. Ini adalah produk ini, produk dari Babas semua. Yang diadakan oleh salah satu syarikat Babas ya. Hai, oke. Jadi hari ini Babas membuat satu karnival jom heboh yang diselenggarakan di Batu Kawan ini. Apa yang spesial di sini? Kita ada goodie bag RM10. Okey. Kalau dapat beli yang tu, kita ada main game lah. Ini bola dengan free sampling. Lepas tu kita ada apron dengan t-shirt. RM10. RM10. Dapat hadiah lah ya. Ya, betul. Lepas tu kita ada boleh makanan. Agihan untuk hari ini RM2,000. RM4,000 besok dengan RM4,000 lagi hari Ahad lah. RM4,000 besok. Akan diagihkan makanan kari RM2,000. RM2,000 bungkus secara percuma. Esok pulang RM4,000. Hari Ahad. Hari Ahad RM4,000. Hari Ahad RM4,000 lah, berarti 3 hari. Kari sedap kari apa? Jumat, Sabtu, kari Minggu. Abang kita yang kacak yang handsome nih. Kita tanya-tanya nih. Ini hari ini sampai nah hari kari sedunia nih. Ya. Kita adakan Hari Kari Malaysia diadakan di Stadium Batu Kawan ini dengan Carnival Jom Heboh ya. Di sini ada apa macam mana ada permainan cara permainnya? Siapa yang beli pack RM10 berpeluang dapat menang hadiah main game. Okey, kira RM10 itu beli apa saja, tolong tunjukkan di sini ya. Pack pilihan istimewa RM10 satu pack ada karya ya. RM10 tapi produk Babas ya. Supaya orang lain tahu, kita masuk dalam YouTube ya. Jadi ada kari yang bernilai RM10 apa saja ini? Ya. Ini perencah-perencah iya, semua di sini. Hari ini di Carnival Jom Heboh yang diadakan di Stadium Batu Kawan ini dengan harga RM10. Dapat di luar sana RM15, betul tak? Hari ini dapat RM10. Jadi lebih murah RM5. Tak main rugi sungguh nih. Tengok abang kita nih. RM10 saja, bang. Buka, bang. Ya, kita tanya abang dari mana nih, bang? Wih, orang Ipoh main sini tuh. Dari Ipoh. Dari Ipoh saja. Ini display ya. Oke, terima kasih semuanya. Ipoh Perak. Terima kasih semuanya. Ini diselenggarakan oleh Babas ya. Jadi nak kari sedap, pilih Babas. Allah. Ini tengah masa apa nih? Ini nampaknya chef-nya. Saya orang Indonesia. Jadi dia ingat Bang Rodri ini orang Sabah, sahabat. Ini tengah buat apa nih? Untuk petani, Bang, buku 2 dari masakan resepi kari ayam berempah tumis kering, Bang. Oke. Tinggal Bang tahu. Insyaallah. Jadi ini akan diadakan berapa hari, Bang? 3 hari Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari. Tengok Abang Comel yang masak dia tahu. Ini pakai kari. Jadi Babas satu kari perencah yang disukai oleh mak-mak rakyat Malaysia. Ya. Terima kasih. Wah, ini semuanya diselenggarakan oleh Syarikat Babas. Ini adalah produk Babas. Ini adalah salah satu syarikat kari. Hari-hari makan kari, senyumnya makan sampai menjilat jari.
Gelak tengok Radri, oh, Muhammad Radri ini. Kita akan jalan-jalan lagi. Hari-hari makan kari. Oke, ini saja yang saya dapat sajikan pada hari ini, yaitu Oke, sahabat-sahabat semuanya, di belakang saya ini ada beratur ramai ya. Ramainya. Beratur apa itu, sahabat? Makanan di sini, jom kita tanya mereka ya. Apa itu? Kunafa. Ada jualan apa nih? Original Nutella. Wah, di sini orang Nutella. Untuk mendapatkan Nutella original Red Velvet. Nah, nih. Jadi hanya boleh datang di Stadium Negeri Batu Kawan yang berada di Pulau Pinang nih. Ah, tengok nih, panah-panah mereka dah beratur sampai nah hari kari. Ramainya. Nah, beratur nih. Oh, kita tengok nih. Panjang beraturnya. Suasana hari pertama yaitu Carnival Jom Heboh. Meriah sekali ya, Pak. Stadium Negeri Batu Kawan. Hai, senyum-senyum. Nah, oke. Okay. Kita akan mengakhiri video ini. Dan ini saja info kita. Besok akan saya akan datang di sini lagi untuk memberikan info-info kepada sahabat-sahabat semuanya. Nak kari sedap, kari babas. Meriah. Oke, baik, tuan-tuan. Terima kasih untuk siaran kita hari ini. Kita akhiri sampai di sini ya. Ah, di sinilah Carnival Jom Heboh yang diadakan pada Carnival hari Jumat, Jom Heboh, Sabtu, hari kari Malaysia. Nah, kari sedap. Kari babas. Babas. Nah, sahabat, sungguh meriah sekali, sahabat. Nah, itulah video reaction kami bersama dengan Muhammad Rodri yang tengah pergi ke salah satu Karnaval Jom Heboh Hari Kari Malaysia, sahabat. Wow, ternyata di sana disediakan juga banyak makanan gratis dan minuman gratis, dan ada lagi hadiah percuma, sahabat. Nah, tadi kita lihat bersama juga, jadi banyak orang-orang beratur sangat panjang sekali untuk mendapatkan produk daripada Nutella, sahabat. Wow, luar biasa sekali ramainya. Nah, sekali lagi, sahabat, jom kita ramaikan bersama, sahabat, untuk datang ke Stadium Pinang dalam acara, dalam rangka Karnaval Jom Heboh Hari Kari Sedunia yang diadakan oleh Sarikat Bapak Sahabat. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.